Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mereview sarung Donggala ini yang ori ya, S80 seperti ini. Sarung apakah ini? Ya, kita buka dulu. Ini adalah sarung Donggala. Yang songket ya, S80 yang songket. Baik, saya buka ini yang original ini ya, original ini yang songket. Mantap songketnya, ini bagus di songketnya memang. Dan ini mesh rest ya, ini mesh rest, ini yang ori, tapi ini bagus. Kalau ori itu cerah warnanya itu. Baik, kita buka ya. Ini lebarnya seperti ini. Ya, ini jahit tengah seperti ini, jahit tengahnya. Kemudian ini tipe songket, polos songket S80, polos songket ya. Bahannya ini full mesh rest, full mesh rest. Ini songketnya bagus ini. Kelihatannya bagus, mantap. Yang original ya, kalau original tuh warnanya tuh cerah. Ini banyak pilihan warnanya, ini salah satunya. Baik, saya buka yang ada lagi ya, ini saudara-saudaranya sebentar. Ini saya videokan sebagian saja ya. Ini junya lain memang, agak cerah ini. Lebih terang, lebih hijaunya. Lebih terang ini hijaunya. Yang biru, yang biru. Yang biru, oh bagus ini. Oh, bersinar. Cocok buat saya. Cocok kuat. Ustaz. Oke, ini ya. Oh, mantap buat ini. Jumat. Iya, wajib orang laki-laki sholat Jumat. Oh, mantap ini ya. Bagus ini yang biru ini. Jadi hot tip. Enak itu. Ini para hot tip, para hot tip Jumat, jangan lupa beli sarung di SAD Sarung Kianan ya. Buat acara-acara juga bagus ini, buat acara manten. Apa jalanan kalah sama ini. Oh, mantap ini ya. Songket ya. Ini songketnya istimewa. Bukan kaleng-kaleng. Sip. Ini yang original ya, seperti ini. Jadi yang ori itu barcode-nya itu kayak stempel ya, seperti ini ya. Ya. Baik, ini saya rasa cukup ya untuk review sarung yang polos songket ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.